Nggak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Film di awal yang memperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Hartman Sell dengan kondisi terburuk dan sedang diinterogasi. Adegan pun berpindah ke waktu sebelum Hartman diinterogasi oleh dua petugas itu, di mana kita akan melihat kehidupan Hartman yang merupakan seorang karyawan perusahaan kecil milik mertuanya. Sementara itu istri sendiri bernama Becca seorang manajer di sebuah perusahaan yang ternama. Kepribadian Hartman ini selalu dipandang sebelah mata oleh banyak orang termasuk tetangga dan juga anak serta istrinya. Bahkan anak remajanya yang bernama Blake selalu bersikap dingin pada Hartman dan ia menganggap kalau Hart adalah seorang ayah yang tidak berwibawa. Pada suatu malam, rumah mereka dibobol oleh dua orang perampok amatir yang mencoba merampok barang-barang berharga di sana. Saat itu Hart yang mengetahuinya pun secara langsung mengambil sebuah tongkat golf lalu mencoba melawan mereka, namun sayangnya hal tersebut tidak cukup untuk melumpuhkan mereka berdua. We don't want any trouble. Hart yang terpojok pun kemudian membiarkan kedua perampok itu mengambil barang apa saja yang mereka mau. Hart juga sempat melihat sebuah tato di pergelangan tangan si perampok sebelum akhirnya Black yang baru menyadari ada perampokan secara langsung menyerang si perampok pria. Sementara Hart yang berdiri di belakang perampok wanita memiliki sebuah kesempatan melumpuhkannya dengan tongkat golf yang ia pegang. Namun saat itu ia harus lebih memilih dan memukulnya dan menyuruh Black untuk melepaskan si perampok pria. Black yang terkena pukulan pun terlihat kecewa karena Hart malah membiarkan perampok itu untuk pergi. Lalu tak lama kemudian, polisi pun datang dan salah satu dari mereka menerangkan tindakan yang dilakukan oleh Hart. Namun berbeda dengan polisi yang satu lagi yang malah meremehkan Hart karena Hart tidak bertindak ketika keluarganya terancam. Keesokan harinya, Black yang memiliki tugas sekolah mengenai pertarungan perang, ia berniat memilih sang ayah untuk diwawancarai. Namun Hart mengatakan bahwa saat perang dulu, ia bukan seorang prajurit melainkan seorang auditor saja. Karena hal itulah, kini Black pun semakin meremehkan sang ayah dan menganggapnya sebagai seorang ayah yang sangatlah payah. Di tempat kerja, adik ipar Hart yang bernama Charlie menyayangkan tindakan Hart yang tidak melawan para perampok itu. Sementara ayah mertua Hart ia sangat setuju dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Hart. Tak lama setelah itu, Hart menghubungi saudaranya yang bernama Harry melalui sebuah monitor. Sounded good. How long you been listening? Saat itu, Hart mengatakan kalau ia sengaja melepaskan pasangan perampok itu karena sesuatu hal. Bahkan saat itu, Hart juga mengetahui jenis senjata apa yang mereka gunakan dan mengetahui kalau tidak ada satu peluru yang terpasang di dalamnya. When you're officially dead, you got a lot of free time on your hands, you know? Setelah pulang kerja, Hart lantas berkunjung ke rumah ayahnya yaitu seorang mantan FBI yang bernama David. Di sana David yang mengetahui tentang kondisi anaknya seperti ini memberi nasihat untuk mengingat siapa mereka saat dahulu. Do you remember who he used to be, Hattie? Saat Hart pulang, ia mendapati jika anak bungsu yang bernama Sammy sedang mengeluh karena ia telah kehilangan gelang kucingnya yang ia taruh di tumpukan uang receh yang diambil oleh para perampok itu. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Hart pun bergegas pergi dari rumah itu dan kembali ke rumah ayahnya. Lalu ia mengambil pistol dan kartu anggota sang ayah lalu mengatakan kalau ia akan melakukan sesuatu. Kemudian, Hart pun pergi mencari keberadaan si perampok itu untuk menemukan gelang kucing anaknya. Dan karena Hart sempat melihat tato di pergelangan tangan si perampok itu, ia pun mendatangi semua tempat pembuatan tato untuk mencari informasi. Setelah lama mencari, Hart akhirnya menemukannya. Dengan rencana FBI sang ayah, ia mencoba menanyakan informasi alamat tentang si perampok itu. Agent Mansell, FBI. Ketika Hart mencoba menyuguhkan dengan uang, salah satu dari mereka terlihat ketakutan setelah melihat tato kartu di pergelangan tangan Hart. Karena hal itulah, si pemilik tempat tato itu juga ketakutan lalu bersedia memberi informasi alamat si perampok. Tanpa menunggu lama, Hart pun langsung mendatangi alamat itu dan menghajar si perampok pria. Saat itu, si perampok mengatakan kalau ia tidak tahu menau tentang gelang kucing yang Hart maksud. Di sana juga, Hart melihat seorang bayi yang sakit dan ternyata pasangan perampok itu sengaja merampok demi biaya pengobatan anak mereka. Setelah dari sana, Hart pun memutuskan untuk pulang dengan keadaan murka sekali. Sekaligus malu.
Saat Hart sedang berada dalam sebuah bis, tiba-tiba saja datanglah seluruh premannya secara langsung melecehkan penumpang wanita yang ada di sana. Hart yang melihat hal itu memutuskan untuk menolongnya lalu melompat preman itu dengan tangan kosong. I can't be right for this girl's gonna get home safe tonight. I'm gonna... Tak lama setelah itu, Hart pun langsung pulang ke rumahnya dan betapa terkejutnya sang istri ketika melihat wajah Hart yang lebam. What? About... I do. Sementara di sisi lain terlihat seorang mafia bernama Julian yang sedang terlibat keributan dengan teman sesama mafianya hanya karena tangan kanan yang bernama Favel berkulit hitam. Вы знаешь, кто это? Tak lama dari itu Julian mendapatkan kabar kalau adiknya sedang kritis sebuah rumah sakit karena terlibat perkelahian. Julian yang mendengar kabar itu pun secara langsung menuju sana untuk mengetahui kondisi dari sang adik yang ternyata salah satu preman yang berkelahi dengan Hart tadi adalah adik kandung dari Julian yang harus kritis karena Hart memukulnya di area fatal. Yes. Karena hal tersebut lah kini Julian pun menjadi sangat murka lalu ia berniat akan menghabisi Hart untuk balas dendam. Julian, don't feel wrong, don't feel wrong. How can I find? Keesokan harinya, setelah kejadian semalam, Hart yang tadinya hanya seorang yang hardolin seketika saja berubah menjadi pribadi yang jauh lebih bersemangat. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan telepon dari Hari adiknya yang memberitahu kalau saat ini Hart sedang dalam bahaya. That was a good. Hutch here. Last night. That was you, huh? Related incidents. Julian Knissel, axe to what's that? Hart pun kemudian mendatangi sebuah barber shop untuk menemui seorang mafia bernama Benyon. Dan diketahui kalau Benyon ini adalah rekan baik dari ayah Hart yang saat itu memberitahu kalau Julian adalah seorang mafia penyelundup lukisan antik. Selain itu, Julian juga dipercaya untuk mengawasi ratusan juta dolar uang selundupan yang dimiliki oleh organisasinya. Short story long. He's as bad as they come. Has he got any hobbies? Collects art. Di balik itu terlihat Julian yang berhasil melacak alamat Hart lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Yes. He's got him at a nursing home downtown. Are you mad? Pada malam harinya, ketika Hart mengetahui kalau Favel dan orang-orang datang ke rumahnya, ia pun menyuruh anaknya istrinya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara Hart sendiri akan malam Favel dan orang-orang suruhan Julian itu seorang diri. Meskipun awalnya Hart berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka, namun pada akhirnya Hart tumbang dan dibawa oleh mereka. Saat di perjalanan, Hart yang berada dalam bagasi tersengaja menemukan sebuah apar. Hart pun menyemprotkan apar itu ke dalam mobil sampai mobil oleng dan terjadilah sebuah kecelakaan. Kuda-kuda, uracu. Saat itu, Hart berhasil selamat sementara Papel dan yang lainnya harus wafat saat itu juga. Hart pun bergegas kembali ke rumah dan menghubungi sang ayah, lalu ia pun mengatakan kepada sang ayah kalau ia harus lebih waspada karena ia tahu kalau orang-orang suruh dia pasti akan datang kapan saja. Namun David alias sang ayah malah terlihat sangat santai, lalu tersenyum seakan tidak sabar menanti kedatangan orang-orang suruhan Julian. Sesampainya di rumah, Hart pun langsung bergegas mengeluarkan anak dan juga istrinya dari ruang bawah tanah. Saat itu Blake dan Becca terlihat sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi.
Ia meminta penjelasan pada Hart, namun saat itu Hart belum bisa menjelaskan semuanya. Hart lalu menyuruh mereka untuk pergi bersembunyi di tempat yang sangat aman. What is it? Di balik itu terlihat beberapa orang suruhan Lian hendak menghabisi David alias ayah dari Hart. Namun David yang jauh-jauh hari sudah persiapan diri menyambut kedatangan mereka. Thank you myself. Kemudian, scene pun berpindah kepada Hart yang bercerita tentang masa lalunya kepada orang-orang Yulian yang sedang sekarat. Yang ternyata, Hart ini adalah seorang mantan penuh bayaran paling berbahaya yang dulunya pernah bekerja dengan organisasi intelijen. Hart juga bercerita kenapa ia lebih milih pensiun dari pekerjaan dan memilih untuk hidup normal layak seperti orang biasa. Dimana, pada saat itu ketika ia sedang menjalankan sebuah misi, ia sengaja melepaskan targetnya karena merasa kasihan. Oh, wait. It was a suppressed HNK USP. Lalu setelah satu tahun berlalu, Hart melihat kalau target yang seharusnya ia habisi kini telah hidup bahagia dan memiliki istri serta dua orang anak. A year later, I went back to check on him. Fully. Semenjak saat itulah muncul rasa iri di benak Hart. Ia lalu memutuskan pensiun dan memulai hidup baru yang damai. Tak lama setelah Hart menceritakan masa lalunya, tanpa sengaja ia menemukan gelang kucing anaknya yang tersembunyi di bawah sofa. Hart pun membakar rumah beserta orang-orang Yulian dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti. I'm in you, and I think to myself, the bright blessed day. Di tempat lain, Yulian semakin murka mengerahkan banyak pasukannya setelah mendengar kabar kalau Pavel telah tewas. Sementara Hart sendiri sedang sibuk menyiapkan senjata dan merakit bahan peledak untuk menyerang markas Yulian setelah ia diberitahu oleh Benion si tukang cukur. You got a fucking plan. Listen, Hutch, I'm not coming out of hiding to save your white ass. Setelah itu, Hart pun dengan berani mendatangi Yulian yang sedang berada di sebuah bar bersama anak buahnya. Saat itu Yulian sangat kagum kepada Hart karena ia sudah berani datang seorang diri dengan tangan kosong. Namun Hart yang memang seorang mantan penuh bayaran tak sebodoh itu. Ia membawa sebuah ranjau yang siap meledakkan tempat itu jika anak buah Yulian berani menyerangnya. Hart kemudian mengatakan kalau ia sudah membakar seluruh uang milik Yulian sebagai pelajaran karena Yulian telah berani menyerang rumahnya. Sementara Yulian yang mendengar hal tersebut seketika saja menjadi lebih murka karena uang tersebut adalah milik organisasinya. I'm shocked. You should have seen. You killed my brother. The last I saw, he was. Tak lama setelah itu, Hart pun bergegas pergi dari sana dan berniat akan pergi ke sebuah tempat. Namun tak selang lama setelah Hart naik ke dalam mobil, tiba-tiba saja Yulian anak buahnya mengejar dan langsung melancarkan serangan. Setelah lama saling serang di jalanan, akhirnya Hart pun berhasil lolos dan sampai ke kantor mertuanya yang sebelumnya ia sudah siapkan dengan ranjau dan juga perlengkapan senjata. Di sana juga sudah ada Hari sudah siap bersiap membantu Hart melawan Yulian dan pasukannya. Bahkan tidak hanya Hari saja, David alias sang ayah dari Hart juga turun tangan membantu menggunakan senjata andalannya. Setelah menghabisi semua anak buah Yulian, kini yang tersisa tinggallah Yulian seorang diri. Yeah.
Yulian yang memang sangat murka pada Hart pun tak mau menyerah dan malah terus melancarkan serangan. Akhirnya Hart pun keluar dari persembunyiannya dan dengan cepat melemparkan peledak ke arah Yulian sampai akhirnya Yulian pun harus tewas saat itu juga. I got emotional. No. No. It's a prize. Adegan pun kembali berpindah kepada Hart yang sedang diinterogasi oleh dua orang petugas di sebuah ruangan. Tak lama setelah itu, kedua petugas itu pun mendapat telepon dari seorang yang mungkin saja itu dari atasan mereka. Karena panggilan tersebutlah, kini Hart diperbolehkan untuk pergi dan terbebas dari semua hukuman. If sometimes you see the man. Di akhir film, terlihat Hart dan sang istri saat itu sedang membeli sebuah rumah baru. Namun tak lama, ketika sedang melihat-lihat rumah tersebut, ia mendapat telepon dari seseorang yang membuat Hart terlihat sangat khawatir. Dan akhirnya, alur cerita film action ini pun usai. Thanks. Which three guys, Pops? Three. Really? Oh, yeah.